jumpa kembali bersama kami, Ibu Guru Kembar Rosi Jandrian, episode ketiga. Tentu sehat semua peserta kelas di Kopre. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Museum Kebangkitan Nasional. Mari kita mulai kembali seperti yang lalu sudah ada bahan, ada cara yang buat warna. Sekarang kita memulai dengan ada plastik, ada kain, lalu ada air. Nah, sekarang ini kain boleh apa aja. Kainnya tentu kartun kapas yang terbuat dari kapas, lalu dibasahi dulu atau pakai kain sutra yang warnanya seperti ini, putih boleh, krem boleh. Nah, sekarang kita basahi dulu. Kita basahi dulu. Ya. Setelah kita basahi, kita lembarkan plastik dulu. Basahi dulu keras, lalu kita ini sudah kita hamparkan. Plastik dihamparkan, ditumpuk dengan bahan. Bahannya yang sudah dibasahi. Kita lentangkan di atas plastik. Ya. Setelah itu, setelah ini kita akan tumpuk dengan daun jati. Nah, ya, kita bawa daun jati. Kita pasang bukan yang belakang sini, tapi yang sini. Balik. Ya. Kita buat seperti ini. Tentu sudah siap-siap kukusan dan tapi nanti karena ini akan mentransfer warna di sini. Akan ada warna di sini nanti. Setelah ini kita akan gulung. Kita gulung. Ini kita gulung, coba. Kita gulung dulu, nyalakan. Kita gulung sudah seperti ini, tarik. Dipatahkan saja. Nah, dilipat ya, dilipat, lipat. Nah. Nah, kenceng. Kita nyalakan kompor biar panas. Terus digulung. Setelah itu
siapkan ikatan. Nah, tetap digulung ya sampai habis. Siapkan ikatan dari tali plastik. Ini kita ulangi, lentangkan plastik di meja. Diberi bahan katun, kaos juga boleh, lacur juga boleh. Kalau tidak, biar tidak salah adalah kain kapan juga boleh. Lebih bagus. Nah, setelah dicuci kainnya, dilentangkan, terus di atasnya diberi daun jati. Setelah ditata dengan daun jati, ditali gulung yang rapat, terus ditali. Nah, sampai erat-erat, kenceng ya. Kita masukkan sekarang ke kukusan selama 3 jam. Iya, jangan lupa 3 jam kita masukkan kukusan selama 3 jam. Sambil menunggu kita air dan tawas. Ini tawasnya. Nah, ini airnya. Kita kasih tawas kira-kira 1 genggam. Ya, ini 1 genggam. Nah, kita aduk. Kita aduk dulu. Ya. Kita aduk dulu ya. Ini kita biarkan. Biarkan dulu sambil menunggu 3 jam. Kita ambil. Kita buka. Nah, kita buka. Panas ini ya. Kita buka. Jadi sudah seperti lontong ini jadi agak kecil karena daunnya sudah menjadi masak selama 3 jam. Kebenaran. Panas. Jadi seperti ini. Kita geser dulu ya. Setelah seperti ini, kita angin-angin dulu. Kita angin-angin dulu. Nah, selama 15 menit. Nah, kita sambil membereskan ini masih bisa di
pakai lagi 2 minggu yang akan datang plastiknya, talinya. Setelah 15 menit ini langsung masuk ke tawas, sudah agak kering. Nah, masukkan ke dalam air tawas. Ya, masukkan. Fungsinya apa? Air tawas untuk mengunci warna yang telah tertransfer ke bahan putih. Jadi bahan putih diberi daun jati, digulung dengan plastik, dikukus 3 jam dan jadinya seperti ini. Sekarang sedang ditawas. Jadi dikuatkan supaya warnanya tidak berubah. Jadi pentransferan warna dari daun jati ke bahan tidak bisa berubah lagi. Nah, tetap menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita ini baru tahap pertama. Ini sudah jadi. Sudah jadi, tinggal kering. Sudah jadi, ini untuk siap. Jadi kali ini di episode yang ketiga kita sudah membuat syal eco print buatan sendiri. Selamat mencoba untuk diri sendiri atau untuk sahabat. Warnanya tidak luntur, tidak akan luntur karena sudah dikunci dengan air tawas. Tentu peserta ekoprint ini adalah hasil dari hari ini. Akan tetapi untuk menutup yang seperti ini nanti di episode yang 6, 7, 8. Besok keempat masih buat seperti ini dulu dengan daun-daun yang lain. Sampai jumpa kembali bersama kami, Ibu Guru Kembar, Rosi dan Rian. Sampai jumpa di episode yang akan datang 2 minggu ke depan. Salam Pancasila.